Senin 8 Juli kemarin, Ipi, anak kandung dari Sampoerna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang meninggal akibat kebakaran hebat di rumahnya, membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Ia datang dengan didampingi LBH Medan beserta Komite Keselamatan Jurnalis yang mengawal penyelidikan kasus ini dari awal. Saat ini ia masih menduga jika ayah, ibu, anak, dan adiknya itu tewas bukan karena kebakaran murni di rumahnya, tapi sengaja dibakar. Kuasa hukum keluarga dari LBH Medan, Irfan Saputra, meyakini dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka hanya sebagai eksekutor, dan oleh karena itu ia menuntut polisi untuk menangkap aktor intelektual di balik peristiwa keji ini. Kita lanjutkan. Ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan berencana itu, kita sudah menghadirkan beberapa bukti. Bukti itu foto. Ya, kawan-kawan media bisa lihat ini foto. Salah satu adanya dugaan pembunuhan ini adalah bukti foto mayat korban yang empat, yang hari ini adalah kita ketahui dia jurnalis Tribrata, atas pemberitaannya harus diduga hari ini dibunuh. Itu apa? Bukti mayat korban yang ususnya terburai. Dan anak dari ibu Eva ini ususnya juga terburai. Dari empat korban tersebut, dua ususnya terburai. Oleh karena itu, ini sangat menjanggal bagi kita. Oleh apakah ini kebakaran dan atau ini dibunuh, kan begitu. Setelah kita kumpulkan data-data dan kita terima keterangan dari saksi-saksi, itu adalah kita simpulkan bahwasannya ini dugaan pembunuhan berencana. Kira-kira itu. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap dua tersangka dengan inisial RAS dan YST yang merupakan eksekutor pembakaran rumah korban. Polisi juga masih mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Bagaimana aturan main dalam proses penyidikan itu ada pada bagaimana beracara menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana mewajibkan saya harus punya dua alat bukti untuk menentukan tersangka. Keterangan saksi, CCTV, botol, abu, penjelasan penjual, keterangan para saksi sudah menguatkan. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y yang ada di belakang. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu dua botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Polisi pun akhirnya menyatakan rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sampoerna Pasaribu, dibakar pada Kamis 26 Juni lalu. Penangkapan dua tersangka itu disebut menjadi titik terang kasus pembakaran rumah Riko Sampoerna. Sebelumnya, polisi juga sudah menemukan bukti awal dari sisa campuran Pertalite dan solar di dalam botol air kemasan yang berada 30 meter dari TKP.